Para prajurit TNI AD Kodim 0318 Natuna yang dibantu oleh masyarakat Batubi ini penuh semangat menanam jagung. Satu persatu bibit jagung diletakkan di atas tanah yang dicampur dengan kompos. Sebelum melaksanakan penanaman jagung, prajurit TNI AD ini menggunakan traktor untuk menggemburkan tanah. Secara perlahan, tanah di wilayah ini siap untuk dijadikan lahan jagung. Setelah itu, tanah yang sudah gembur ditaburi dengan kompos. Hal ini dilakukan agar jagung dapat tumbuh dengan subur. Bibit jagung yang ditanam ini merupakan jagung manis dengan kualitas bagus. Seluruh bibit jagung ini ditanam di lahan seluas 1 hektar. Penanaman jagung ini merupakan program dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pangdam dan diteruskan ke seluruh jajaran TNI. Tujuan penanaman jagung ini untuk menjaga ketahanan pangan serta memanfaatkan lahan yang tidak produktif. Nantinya jagung ini akan dipanen dalam waktu 70 hari ke depan. Seluruh hasil panen jagung ini bisa digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Lokasi tanah di sini lebih memungkinkan dia menanam jagung, makanya kami di sini bersama masyarakat melalui kelompok tani melaksanakan tanam jagung. Harapannya nanti hasil dari tanaman jagung ini bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan dengan kegiatan ini harapannya kelompok-kelompok tani yang lain juga terbuka hatinya untuk ikut melaksanakan kegiatan ini sehingga lahan-lahan yang kurang produktif bisa menjadi lebih produktif dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Kodim 0318 Natuna akan tetap menjalankan program ini di wilayah lainnya yang ada di Natuna dan Kepulauan Anambas. Dari Natuna, Alfi Arashid, iNews melaporkan.